Sudah jadi hal yang lumrah jika warna bendera Indonesia memiliki kemiripan dengan beberapa negara lainnya. Tapi, apa yang jadinya jika yang mirip justru DNA sehingga kehidupan mereka sehari-hari memiliki kemiripan seperti negara Indonesia? Nah, mari kita lihat bagaimanakah perkara ini bisa terjadi. Dan dalam video kali ini, ada beberapa negara disebut mempunyai kemiripan dengan negara Indonesia. Nah, negara manakah itu? Mari kita simak infonya bersama-sama. Di sini ada satu video ya dari channel Polemik yang mana dikatakan bisa tertipu kalau nggak teliti. Ternyata negara ini mirip dengan Indonesia, bahkan ada kecocokan DNA. Nah, jadi langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Memang warga negara Prancis, tapi hati kami tetap Indonesia. Oh, warga sudah negara jadi Prancis. Hal lumrah jika warna bendera Indonesia memiliki kemiripan dengan beberapa negara lainnya. Oh, iya. Tapi kan? Apa macam jadinya Monaco. Jika yang mirip justru DNA hingga kehidupan mereka sehari-hari? Penasaran dengan fakta unik ini? Yuk simak bersama ulasan dalam video Polemik kali ini. Support ini juga ya guys, Polemik. Kita tengok negara mana yang mempunyai kemiripan dengan Indonesia. Di posisi pertama ada Madagaskar. Oh, ya, ini. Siapa yang menyangka jika Madagaskar ternyata memiliki kemiripan dengan Indonesia? Oh iya kak guys. Mungkin ini terdengar sedikit lucu mengingat jarak antara negara ini berada jauh dan terletak di pesisir timur Afrika. Wih, di Afrika. Tapi faktanya, ditemukan kecocokan antara DNA orang Indonesia dan Madagaskar. Oh. Jadi bisa dipastikan nenek moyang orang Madagaskar sebenarnya berasal dari Indonesia. Dari serius segi nih? Fisik pun, orang Madagaskar tidak sama sekali memiliki kemiripan betul dengan juga, orang ya? Afrika. Tetapi ini sangat mirip dengan orang Indonesia. Itulah guys, miripnya itu sama. Bahkan, kemiripan ini sudah dibuktikan dengan sebuah riset yang dilakukan oleh Massey University. Oh. Dan menemukan fakta unik jika DNA mereka benar-benar memang cocok dengan orang Indonesia. Lantas, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kisah ini berawal dari perjalanan yang dilakukan orang-orang Indonesia ke Madagaskar di masa lalu. Sebanyak 30 perempuan Indonesia mendarat ke pulau mereka dan membentuk sebuah koloni baru. Daripada 30 orang tuh guys. Ya, berkembang menjadi koloni yang mereka sebut Malagasy. Malagasy. Meski tidak diketahui pasti dari suku mana mereka berasal, Ubi, tapi saat berkunjung ke sana, kamu akan dibuat tercengang dengan familiarnya kehidupan orang Indonesia yang lazim mereka jalani. Betullah. Misal dengan makanan khas, tempat tinggal, hingga bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Iya. Bentuk rumah mereka juga persegi, tidak berbentuk bulat seperti tempat tinggal orang Afrika pada umumnya. Madagaskar, di bagian ya? Atap rumah juga memiliki kemiripan dengan rumah joglo pada rumah adat. Tengok nih rumah-rumah nih, macam suasana di Indonesia saya tengok. Jawa. Sebelum agama Katolik masuk, mereka bahkan membangun rumah dan tempat ibadah menghadap ke Indonesia. Oh. Karena hal ini dianggap sebagai bentuk penghargaan mereka kepada negara nenek moyang. Negara nenek moyang mereka ialah berhijrah kan? Nah, jika orang-orang Madagaskar memiliki kemiripan macam dari segi area fisik Papua dengan orang Indonesia, negara Monaco justru memiliki kemiripan bendera dengan Indonesia. Oh, ini mungkin sudah Monaco, jadi hal yang lazim diketahui oleh kita Monaco semua jika bendera Monaco benar-benar mirip dengan bendera Indonesia. Dan sekilas, memang tidak ada perbedaan antara bendera kedua negara yang jaraknya sekitar 11.385 km. Oh, ini bendera Monaco. Ini kalau tidak kenal betul ya, dia boleh tersalah juga ya guys. Sebab dia punya bendera tuh. Kalau Indonesia, dia punya apa nih warna tuh lagi jelas betul. Kalau macam Monaco nih macam ada sedikit dia punya warna merah tuh kurang. Meski sempat diwarnai perdebatan soal siapa yang mau mengalah soal warna bendera. Namun baik Indonesia dan Monaco akhirnya sama-sama setuju jika warna bendera keduanya sama. Lagi pula apabila diperhatikan dari sisi sejarah dan latar belakang, bendera Indonesia dan Monaco cukup jauh berbeda. Bendera Monaco memang lebih dulu diresmikan. Monaco resmi mengesahkan benderanya pada 4 April 1881. Saat itu peresmian bendera Monaco dilakukan di bawah pemerintahan Pangeran Monaco, Pangeran Charles ini III. Ya, pangerannya. Indonesia memang belakangan soal peresmian bendera. Kita baru menggunakan bendera merah putih pada momen kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bermakna Monaco tapi dulu sebenarnya lah. Jauh sebelum itu, kita sudah lebih dulu memakai warna merah dan putih sejak tahun 1297. Oh.
Kala itu warna merah putih dipakai oleh kerajaan Majapahit. Merah putih. Hanya saja warna merahnya ada 5, sedangkan warna putihnya ada 4. Dan ini saat Majapahit itu diberi nama Sang Saka Getih Getah Samudra. Bendera ini pertama kali dikibarkan sebagai panji kemenangan pasukan Raden Wijaya. Raden Wijaya saat memenangkan pertempuran dengan dinasti Yuan dari Tiongkok. Sedangkan dari segi ukuran, sebenarnya bendera Indonesia dan Monaco juga punya perbedaan yang signifikan. Bendera Indonesia memiliki 2:3 rasio lebar dan panjang, sedangkan bendera Monaco 4:5 rasio lebar dan panjangnya. Ini perbedaannya. Ini dia macam apa nih? Ini apa? Dia pendek begitu. Kalau Monaco dia tinggi sedikit. Jadi dari segi ukuran, bendera Monaco jauh lebih besar dibandingkan bendera Indonesia. Kemiripan ya. Lagi. Selanjutnya ada Pulau Natal. Ya, sesuai dimana namanya nih? Pulau yang satu ini diambil saat perayaan Natal. Tapi siapa sangka mayoritas penduduk Pulau Natal atau yang lebih dikenal dengan nama Christmas Island ini mayoritas memeluk agama Islam. Agama Islam ini dibawa oleh penduduk Pulau Natal di masa lalu, yang mayoritas dilakukan oleh orang-orang Melayu yang bermigrasi dan menetap di sana. Mereka juga memiliki kemiripan fisik dengan orang Indonesia karena dihuni oleh orang-orang Indonesia dari suku Jawa. Suku Jawa. Karena wilayah Pulau Natal dengan Pulau Jawa memang sangat dekat dan hanya terpaut 500 km saja. Pulau seluas 135 km persegi dan memiliki lebih dari 1.800 jiwa penduduk. Juga. Tapi, meski berdekatan secara geografis dengan Pulau Jawa, Pulau Natal berada di bawah kekuasaan Australia. Di Australia. Sempat menjadi pulau yang terisolir dari tapi dunia luar. Tapi itu logik lah kan. Kini Pulau Kalau Natal juga Pulau Natal sebab dia tidak berjauhan, tapi yang tadi itu jauh sangat guys, tapi mempunyai DNA memiliki bandara internasional yang bisa dipakai saat kamu ingin berkunjung ke sana. Hanya butuh 1.5 jam saja untuk sampai ke Pulau Natal jika berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Nah, selain fakta soal penduduk keturunan Indonesia, Pulau Natal juga sangat memukau karena keindahan pantai dan lautnya. Di beberapa musim juga akan ditemui keindahan lain dari segi flora dan faunanya. Misalnya saja, ribuan kepiting merah yang bermigrasi di pulau ini saat akhir bulan November hingga bulan Desember. Ya, banyaknya Pulau Natal ketam. Menjadi tempat migrasi kepiting merah terbesar kepiting di dunia. Kalau sana. Tertarik untuk berkunjung kami ke sana? Sebut ini ketam. Kepiting ketam. Alright. Sama seperti Pulau Natal, Kaledonia Baru juga mayoritas dihuni oleh orang-orang dari suku Jawa yang merantau dan menetap di sana. Negara yang baru mencapai referendumnya di tahun 2021 silam ini memiliki luas wilayah mencapai 18.275 km persegi dan memiliki lebih dari 271.407 jiwa penduduk. Enggak berapa ramai ya. Namun sebagian penduduk Kaledonia justru merupakan orang-orang dari keturunan Jawa. Hal ini membuat negara yang terletak di Samudra Pasifik ini memiliki kemiripan dengan Indonesia. Tidak heran jika di Kaledonia Baru kamu akan menemukan orang-orang keturunan Jawa dengan gaya keseharian mereka yang tetap memakai bahasa Jawa tapi juga mampu berbahasa Prancis. Awal kedatangan orang Jawa ke Kaledonia ini karena dulunya mereka menjadi kuli kontrak dan mencari kehidupan yang lebih baik di negeri Kaledonia. Mereka datang ke sana di tahun 1896, sebanyak 170 pekerja mulai menetap dan menjadi penduduk asli yang hingga kini masih memegang erat budaya Jawa. Bahkan salah seorang keturunan Jawa bernama Yannick Slamet merupakan Yannick keturunan Slamet. Jawa yang pernah menjabat wakil gubernur Prop Utara Kaledonia Baru. Di sebelah Pulau Natal ada Pulau Cocos atau yang familiar disebut Cocos Keeling Island. Pulau ini dibagi menjadi dua, yakni West Island dan Home Island. Home Island dihuni oleh orang-orang dari suku Melayu, Kalimantan, dan Jawa. Sedangkan West Island dihuni oleh orang-orang Barat dan berbahasa Inggris. Jadi tak heran jika berkunjung ke Pulau Cocos akan ditemui kehidupan orang-orang yang sangat mirip dengan orang Indonesia dari suku Jawa dan Melayu Kalimantan. Awal mula kedatangan orang-orang Jawa ini terjadi di tahun 1827. Di mana Kapten John Clunies Ross yang tak lain adalah Raja Kepulauan Cocos, membawa pekerja dari Pulau Jawa dan Melayu Kalimantan untuk bekerja sebagai pemanen biji kakao di sana. Pada akhirnya, mereka memilih menetap dan menjadi penduduk mayoritas yang memeluk agama Islam. Faktor hingga memenuhi 75% kan? Dari total penduduk tinggal Pulau budaya, Cocos. Perkawinan pun. Iyalah, serius, betul, sama. Mirip.
Begitu juga dengan Suriname. Ini hampir 15% dari total penduduk Suriname adalah orang-orang Jawa. Sekitar 618 ribu penduduk keturunan Jawa sampai saat ini menghuni Suriname. Suriname. Kedatangan orang-orang Jawa ini dimulai pada tahun 1890 hingga 1939. Lama sudah. Di mana sekitar 33 ribu orang Jawa melakukan migrasi ke Suriname. Kedatangan mereka menjadi salah satu pemicu pertambahan penduduk keturunan Jawa yang menghuni Suriname. Bahkan yang lebih membanggakan lagi, ada seorang keturunan Jawa yang menjabat di pemerintahan Suriname. Namanya adalah Raymond Sapun, yang tak lain merupakan keturunan asli Banyumas dan sempat mencalonkan diri sebagai presiden Suriname pada tahun 2015 silam. Keren, guys. Negara-negara nih rupanya. Baik, negara terakhir ada Thailand. Thailand, salah satu negara rumpun Asia Tenggara ini ternyata juga memiliki satu wilayah yang dihuni oleh mayoritas orang-orang suku Jawa. Namanya Koh Phangan, sebuah perkampungan terapung tradisional yang tak jarang ditemui kearifan lokal khas Indonesia. Letaknya berada di lepas pantai selatan Thailand. Di Thailand, guys. Perkampungan muslim ini dihuni oleh lebih dari 400 kepala keluarga dan lebih dari 1.600 jiwa penduduk keturunan Jawa. Sama seperti namanya, kampung terapung Koh Phangan ini didirikan oleh 3 orang nelayan keturunan Jawa yang datang dan menetap di sana. Kini lebih dari 200 tahun sudah, Koh Phangan menjadi perkampungan Jawa yang terletak di negara tetangga Thailand. Itulah guys, dia punya beberapa negara ya, yang mempunyai kemiripan orang-orangnya itu dengan Indonesia. Saya baru tahu ini info nih guys. Jadi, kalau saya tengok, Indonesia dia punya pendudukan ramai. Hampir 300 juta jiwa. Jadi mungkin faktor migrasi yang bertahun-tahun lama mereka berhijrah kan. Jadi mungkin faktor itulah menyebabkan budaya dan juga apa yang keturunannya bawa itu akan tersebar di situ, di tempat itu. Jadi beberapa negara ini kalau kita tidak teliti, betul-betul serius bisa tertipu ya, kalau macam kita tidak mengenali betul. Rupa-rupanya mereka ini walaupun di negara lain tetapi ada kemiripan, dan pastinya DNA itu kalau sama memanglah kan, sebab asalnya itu dari Indonesia, berpindah, berhijrah ya, faktor kehidupan mungkin, jadi itulah menyebabkan dorang berhijrah gitu, dan akhirnya mereka melahirkan generasi-generasi terbaru sampailah saat ini. Nah, jadi kalau ditengok dari segi kebudayaan Indonesia nih, boleh dikenal guys, mana-mana tempat kalau kita tengok ya, budaya Indonesia ini sangat mudah untuk dikenal ya, dari segi paras rupa juga bisa untuk dikenal, dan juga kebudayaan itulah yang bagusnya itu. Apabila saya melihat mana-manalah orang Indonesia apabila berhijrah ke tempat-tempat yang baru, mereka pasti akan membawa kebudayaan itu, memperkenalkan kebudayaan itu kepada orang setempat di situ. Seperti ada saya nampak ya, di macam di China begitu, ada satu perkampungan orang Jawa kalau tidak silap ya, dan mereka mengamalkan masih sehingga saat ini tradisi Indonesia itu. Jadi apapun perkara ini bisa juga kita tertipu ya kalau kita tidak mengenal. Jadi itulah pentingnya apabila kita mencari sumber-sumber berita seumpama ini, kita akan dapat banyak maklumat ya. Dan apa yang pentingnya di sini, walaupun di mana juga saya tengok orang Indonesia nih, mereka punya sikap keramahan itu tidak akan terlepas daripada orang Indonesia itu, walau di mana juga mereka berada. So guys, apapun info ini amat menarik, dan kepada kalian yang menonton video ini, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini, nanti kalian komen di bawah ya. So itu saja untuk kali ini, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.